Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini saya akan sharing tentang cara kompres video dan image, dan pastinya dengan hasil yang tetap baik. Teman-teman bisa lihat di video hasil before dan afternya. Wow, bagaimana caranya? Begini caranya. Pertama-tama, teman-teman jalankan Play Store, kemudian masukkan kata kunci video kompresor. Kemudian teman-teman klik ikonnya dan kemudian install deh. Jalankan aplikasi tersebut dengan klik open. Kemudian klik start. Klik video compressor. Klik select video. Nah, di sini teman-teman pilih deh video yang akan dikompres tersebut. Tunggu beberapa saat sampai proses extracting selesai. Setelah proses extracting selesai, teman-teman pilih size dari file video tersebut. Di sini teman-teman bebas menentukan ukuran file. Tapi saya punya rekomendasi nih buat teman-teman. Pastinya dengan size yang kecil tapi kualitasnya bagus. Small file, medium files, large file, tapi yang high quality seperti yang ditandai di video. Nah, di sini saya menggunakan medium files yang high quality. Oh iya, teman-teman di sini bisa mengganti nama file sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk proses kompres file, teman-teman klik start deh. Tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai proses compressing selesai. Nah, ini hasilnya. Bisa kita lihat before dan afternya. Sebelumnya 571 mega dan setelahnya hanya 29 mega saja teman-teman. Wow, jadi kecil ya. Tapi kualitasnya pasti tetap bagus teman-teman. Untuk image kompresor ini masih berada dalam satu APK ya teman-teman. Klik image kompresor. Klik start. Klik pas kompresor. Kemudian teman-teman pilih file image atau gambar yang akan dikompres. Nah, ini hasilnya teman-teman. Seketika filenya menjadi kecil ya. Bisa dilihat di video before dan afternya. Untuk merubah resolusinya saja, teman-teman klik image resizer. Kemudian teman-teman pilih deh image atau gambar yang akan diubah resolusinya. Teman-teman slide ke kiri dan tentukan persentase resolusinya. Teman-teman tunggu beberapa saat untuk proses convertingnya ya. Nah, ini hasil dari image resizer tersebut teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di tutorial menarik lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.